Halo, selamat sore teman-teman. Semoga selalu sehat, semangat, dan sukses dalam berkarya. Sore ini saya menyempatkan diri membuat video setelah lama gak sempat bikin konten karena ada tugas keseharian yang harus diselesaikan ya. Nah, di sela sore ini saya sempat olahraga sepedaan di sekitar rumah dan saya sepedaan di Jalan Jogja Wonosari, tepatnya di kilometer 7 di depan Bimo Resto. Nah, jam menunjukkan pukul 17.30. Ini jalur ini biasanya ramai untuk teman-teman yang kerja melaju di kota Jogja dan sekitarnya dan pulang ke rumah masing-masing, itu mulai ramai para pesepeda maupun pemakai kendaraan roda 4. Nah, kalau di luar masa pandemi, jalur ini pasti lebih ramai lagi kalau jam-jam pulang kerja ya. Nah, saya nanti akan segera melanjutkan sepedaan ke arah timur, nanti sebelum jembatan Sukarsuli saya belok kiri masuk ke perkampungan atau ya daerah di pinggir-pinggir sawah gitu. Teman-teman, saya sempat berhenti di pinggir persawahan di sebelah barat jembatan Sukarsuli dan saya akan melanjutkan sepedaan ke arah utara ya. Jadi maaf teman-teman ya, videonya agak pontang-panting di gambarnya karena saya tidak pakai bracket ataupun stand yang bisa saya tempelkan di badan saya. Ini saya hanya pegang kamera sembari jalan sehingga agak stabil dan mungkin kurang enak ditonton ya. Nah, baiklah teman-teman, mungkin video saya akhiri di sini dulu dan nanti kita akan buat video lagi di vlog berikutnya. Terima kasih.